Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni kita akan bincang beberapa soalan dari kawan kita. So first question, find value of the constant A plus B dengan limit yang dibagi ni. So first kita akan apply limit properties dengan bahagilah untuk pisahkan top equation dengan bottom equation. So kita akan dapat ni, then kita akan pindah limit X ni ke sebelah kanan. So kita akan dapat equation macam ni. Then kita akan substitute X dengan 0. Then last kali kita akan dapat B is equal to 4. Then lepas dapat nilai B, kita akan cari untuk nilai A lah pula. So kita akan guna balik equation asal. Then untuk cari A, kita kena darab dengan conjugate untuk hilangkan denominator. So kita punya denominator tak akan jadi kosong lah. So kita akan substitute x equal to 0. Dan last kali kita akan dapat a over 4 equal to 1. Hence a is equal to 4. So a plus b, 4 plus 4 is equal to 3, a. So next question, given fx equal to ex minus 2 and gx pula equal to ln 2 over x. So find domain and range for the composite functions. So kita akan carilah composite function dia dulu, di mana fungsi gx masuk ke dalam fungsi fx. So just substitute x dalam fx ni dengan gx, fungsi gx kita. So e kuasa ln kita akan cancel out, jadi 2 over x then minus 2. So ini composite function kita. So untuk cari domain, kita kena tahu yang denominator tu merupakan dia punya vertical asymptote, di mana x cannot be 0. Jadi x equal to 0 tu adalah asymptote dia. Jadi sepatutnya kita akan mula dari negative infinity, tapi memandangkan kita punya fungsi gx ni sama dengan ln 2 over x, so x 2 over x tak boleh jadi negatif atau dia akan jadi mass error lah. Atau kata lain, x ni tak boleh jadi, tak boleh negatif. Okay, dia tak boleh nilai negatif. So kita akan mula dari sinilah, bahagian kanan. Kita tak akan ambil negatif punya region. So kita akan mula dengan kosong. Dia mesti kenapa? Curly bracket. Dia tak boleh full bracket, sebab kosong tak termasuk. Kosong tu vertical asymptote. Okay, dia sampai 0 until infinity. Then for range pula, negative 2 di depan function 2 minus 2 over x ni, negative 2 ni dia ialah horizontal asymptote. Then kita akan, kita boleh itulah conclude yang range kita dari negative 2 sampai infinity. Since bahagian negative region kita abaikan, jadi kita akan ambil function di sebelah kanan saja. Jadi kita akan mula dari curly bracket negative 2, memandangkan negative 2 ialah horizontal asymptote. So kita tak akan ambil negative 2, kita akan ambil lebih daripada negative 2, value lebih besar pada negative 2 until infinity. Itu dia punya range. Okay, for the third question, y equal to ln x cube plus square root x square minus 5. Kita minta kita diminta cari dy over dx, di mana x sama dengan 3. Jadi differentiate saja fungsi ln ni. Jadi apabila kita differentiate ln, kita akan dapat 1 over, copy balik depan ln tu and kita differentiate dalam ln, dalam fungsi depan ln ni. Jadi kita akan copy 1 over, copy balik, darab dengan differentiate dalam ni. Dan kita akan dapat apabila x kita ganti dengan 3, kita last kali kita akan dapat 27 plus 3 over 2 over 27 plus 2. Ini lepas carilah, lepas ganti x dengan 3. Then kita akan dapat final answer equal to 57 over 58. Saya tak kira dengan detail sebab dia akan panjang lah. Jadi saya mau simplify saja saya punya pengiraan. Jadi saya buat dia macam ni. So
Our answer is A lah, 57/58. Okay, next question. Kita ada Y equal to P over QX plus 2. Then gradient pada point negative 2, negative 2, negative 1 is negative 3 over 4. So kita tahu, kena tahu yang dy over dx ialah gradient lah. Kita punya gradient untuk curve, gradient of slope lah. Sama je dua-dua. So daripada fungsi y ni kita akan cari dy dx, so differentiate lah. Jadi untuk differentiate, saya akan qx plus 2 ni dia kuasa 1, jadi saya akan pindah ke atas jadi kuasa negatif 1. So saya guna product rule. Jadi untuk guna product rule ni, negatif 1 akan pindah ke depan jadi negatif p. Then salin balik apa dalam ni, negatif 1 tolak 1 jadi negatif 2. Then kita differentiate belakang, kita differentiate qx plus 2 ni dapat q. Then kita akan dapat last kali dy ds equal to negative tq over qx plus 2 square. So kita gantilah if daripada data negative 3 over 4 kita punya dy ds. So kita akan dapat equation macam ni lah. Then kita akan arrange, rearrange sampai kita dapat negative 12q square plus 24q minus 12 equal to negative 4pq. Then kita boleh simplify sikit sampai kita dapat 3q square minus 6q plus 3 equal to pq. So ini kita nilai, kita nak cari nilai p dan q, tapi kita ada p dan q sini bercampur, jadi kita kena cari daripada equation lain lah. So daripada y equal to p over qx plus 2, kita ganti kita punya point di point x dan y. So y kita negative 1, x sama dengan negative 2. Kalau substitute dua-dua tu, kita akan dapat 2q minus 2 equal to p. So kita dapat p. So kita akan ambil nilai p ni, substitute dalam equation asal. So kita akan dapat lepas darab, kita akan dapat 3q square minus 6q plus 3 equal to 2q square minus q. So q kita boleh dapat daripada kuadratik ni, nilai q sama dengan 1 dan q sama dengan 3. Jadi actually daripada pilihan kita dah boleh tahulah 1 dan 4. Kalau untuk verify punya, kita punya answer, ganti saja nilai p, maksud saya ganti saja nilai q ke dalam 2q minus 2 equal to p untuk dapatkan nilai p lah. Dan kamu akan dapat juga apabila q sama dengan 3, p sama dengan 4, dan apabila q sama dengan 1, p sama dengan 0. Okay, so the answer is b lah. Okay, question question ni dia melibatkan implicit differentiation, jadi dia kompleks sikit lah. So kita dibagi x minus y square equal to x e power of x minus 2y. So kita perlu cari dy dx. Jadi dalam implicit differentiation ni, biasanya kita akan melibatkan product product rule lah. Power rule. So tu akan pindah ke ke depan, x minus y copy saja, jadi lepas tu darab dengan hasil differentiation dalam bracket. Jadi x differentiate dapat 1 and y differentiate dapat dy over dx. Okay, yang sebelah kanan pun mau differentiate, jadi kita akan pecahkan x, kita akan anggap sebagai v. E power of x minus 2y kita akan anggap sebagai u. So differentiate v kita akan dapat 1. Differentiate u kita akan dapat inilah. Untuk differentiate E, kamu kena copy balik, then kamu darab dengan hasil differentiate untuk power dia. Differentiate X dapat 1, differentiate negative 2Y, kamu akan dapat negative 2 dy over dx. So lepas kamu guna product rule eh, V U prime plus U V prime
kamu akan dapat equation di sebelah kanan ni lah. Then yang left hand side ni kamu akan kembangkan dan kamu akan dapat ni lah. After that, kamu kena kumpulkan dydx untuk kamu faktorkan dydx je. Lepas tu kamu akan dapat dydx sama dengan ini. Jadi dia punya jalan kerja panjang sikit, jadi kena hati-hatilah. Okay. So next question. Ini pasal application lah, application untuk differentiation. Saya tak baca soalan lah, panjang dia panjang, jadi saya akan rumus saja. Dia bagi h equal to 45. H kita sama dengan 45. Diameter sama dengan 27. Okay. Biasanya kita akan guna radius, so kita akan bagi 2 lah. 37 ni dapat 13.5. Okay. So dibagi formula V equal to 1 over 3 pi R square H. And kita diminta cari nilai R in term of H, V itu juga dengan V. And then calculate how fast is the water level rising when the water is 30 cm deep. Atau soalan minta kita cari, mana kesan, soalan minta kita cari dh over dt lah, in short. So daripada information yang kita dapat, kita boleh tahu yang h over r equal to 45 over 13.5. so kita boleh rumuskan r in term of h. Kita akan dapat r equal to 3 over 10 h. untuk v pula kita akan guna equation v lah, formula untuk v. So gantikan saja nilai R ke dalam equation ni, kamu akan dapat last sekali kamu akan dapat V equal to 3 over 100 pi h cube. Itu untuk V lah. Then last sekali kamu kena cari dH over dt. Kita akan guna chain rule. So kita akan separate lah dH over dV, darab dV over dt, kamu akan dapat balik dH over dt. So dH over dV kamu kena differentiate V lah untuk dapat dV over dH. Then kamu terbalikkan saja dan substitute dalam formula ni, formula chain rule ni. So differentiate V 3 pindah ke depan dari, jadi 3 darab 3 9 over 100 pi H 3 minus 1 2. So dV over dH, kamu nak dH over dV, kamu terbalikkan saja, kamu dapat ni. Then dV over dt dia dah bagi 11. Okay. Dia dah bagi 11 ada sini. So kamu calculate je lah, then kamu akan dapat 0.043 cm